Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menjelaskan misteri, kita sedang di petilasan putri tinggal diri, ibu Ana tinggal diri. Kita akan mencoba untuk mengulas sedikit sejarah dengan Bapak Muhammad Jaini. Pak, gimana sih sejarahnya, Pak? Nah, di sini tuh ada beberapa petilasan. Yang pertama, Sabda Palon sama Naya Dengo. Beliaunya Abdika Marulan, kuno kawan. Yeah. Istilahnya itu yang menggemar bulan. Selanjutnya, ada Resi Mongdoro. Beliaunya adalah ayah dari Danar Bulan. Yeah. Yang keempat, yaitu terakhir, petilasan Tribuan atau Yadeng. Beliaunya adalah Ratu Ketiga Mojopahit. Yeah. Ibunya Hayam Wuruk, ya, putrinya dari saya dari kaya. Terima kasih ya, atas waktunya, ya, Pak. Terima kasih. Jadi habis ini kita akan ke Ibu Ana, ke tempat Sabto Balon untuk melihat tempat uji nyali. Nanti kita akan kita tinggal di sana. Pemirsa, maju ke misteri, kita akan mencoba membuktikan kebenarannya. Ada apa di tempat ini? Sudah ada peserta kami dengan Mbak siapa? Gunanya. Mbak, selamat beruji nyali, Mbak. Assalamualaikum. Permisi, saya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mulai merasakan hal sangat jadi merinding sekali. Entah ada apa yang saya tidak tahu. Mulai merinding saya. Tiba-tiba seluruh tubuh saya merindingnya. Hawanya berubah menjadi rasa sangat panas. Waktunya sudah cukup. Ada yang dilihat atau dirasakan, Mbak? Hawa dingin dua kali, baru-baru terus panas. Di sebelah mana? Sini. Jadi saya bergerak tadi. Yang terus di mana? Saya deketin kok ini, ya. Kayak dia, saya masuk bergerak gitu. Oh, yang utamanya? Enggak, ini. Kayaknya enggak masuk. Oh, kayaknya kayak ada yang menggerakkan. Oke, pemirsa, uji nyali kita cukup. Kita coba untuk
ngobrol-ngobrol di tempat di Buana. Monggo ke sana. Pemirsa Mojokerto Misteri, ini petilasan Ibu Tri Buana Tunggal Dewi. Karena ini tempat untuk pendarmaan, kalau istilahnya di agama dulu, untuk tempat sembahyang. Jadi Ibu Tri Buana Tunggal Dewi adalah ibunya Prabu Hayam Wuruk. Beliau sangat santun dan aura di sini cukup nyaman ya. Begini. Hawanya hawa ketenangan kan, kalau kita gambarkan dengan aura warna ungu. Di sini itu penjelasan dari Ibu Buana Tunggal Dewi, sosok yang menjadi inspirasi, sosok yang memberi semangat Prabu Hayam Wuruk sehingga memajukan dan membuat saya kerajaan Majapahit. Masa-masa itu dari Hayam Wuruk ini masa-masa keemasan. Jadi bukan lagi perjuangan. Jadi memang setiap suatu kerajaan atau pesantren atau apapun ini ada masa-masa, mulai dari masa pembabatan, masa pembenahan sampai masa kejayaan. Dan di waktu Ibu Tri Buana ini suatu masa keemasan, tingginya kerajaan Majapahit sampai di sekarang dibuatkan sebuah kolam. Kalau pengalaman saya untuk melihat orang-orang Majapahit, sebenarnya orang-orang Majapahit itu kan bukan meninggal, yang mengatakan asyari'atu bila haqiqatin atolat wa haqiqatu bila syari'atin atolat. Artinya syariat tanpa hakikat ini kosong, dan hakikat tanpa syariat adalah batal, tidak sah. Jadi orang-orang Majapahit mereka mempunyai keyakinan yang tinggi, keyakinan yang kuat, sehingga menumbuhkan hakul yakin di dalam jiwanya. Walaupun bacaan salah, mustajabah. Niatnya kuat, keyakinan akan kekuasaan Tuhan. Itu. Jadi orang-orang Majapahit ini sebenarnya dibuatkan alam ya, bukan musno, bukan tenggelam, tapi dibuatkan alam tersendiri karena saking kuatnya hakikatnya dan kurangnya syariatnya. Tapi di sini kita kembali lagi membahas tentang peninggalan atau tempat pendarmaan di Buana itu. Gimana kan ada batu-batu merah. Iya. Ini kan kok batu-batu asli lah. Batu andesit lah. Karena tempat peribadatan ya. Kalau tempat peribadatan lain hal dengan candi, lain hal dengan pura, itu beda. Jadi tempat ini lebih istimewa. Kita lihat semuanya di sini batu-batu semua. Ya ceritanya kalau pakai betapa di depan batu atau atas batu itu energinya lebih menyerap ya. Makhluk yang ada di sini hadir. Wujud, hadir. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Hukumnya ada di sini. Siapa?
Harusnya kan banyak pilihan. Aku mesti melawan penjaga di tempat ini. Tempat ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau digambarkan, tempat ini nyaman dan sejuk. Ada apa aja sih? Kalau di, kalau boleh tahu? Di samping patung itu ada dua ular. Patung yang mana? Yang mengetuk ke saya. Ini patung ya ini? Ya. Oh ini patung. Jadi ada penjaga sosok ular. Iya. Itu ular. Itu siapanya ibu? Itu pengawalnya. Tempat apa petilasan dari Ibu Tribuana Tunggal Dewi ini adalah sebuah hadiah dari anaknya Prabu Hayam Wuruk, dimana rasa terima kasih kepada seorang ibu yang telah merawat, membimbing, sampai memberikan motivasi untuk menjadi seorang raja yang luar biasa hebatnya, raja yang bijaksana. Hanya dihadiahin tempat ini sebagai tempat peribadatan. Dan memang kalau sosok-sosok dari jelmaan jin kan banyak. Artinya setiap tempat yang seperti ini ada yang namanya jin-jin horin. Jin horin dia suka mewujudkan diri menjadi ibu atau menjadi pengawal-pengawal atau menjadi yang lainnya. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari tempat ini, banyak sekali pesan-pesan moral yang disampaikan bahwa menjadi seorang manusia itu harus bisa mengayomi, bisa memeluk, tidak boleh saling membedakan atau membenci satu sama lain. Terima kasih kawan Mojokerto Misteri. Tetap saksikan video-video kita, tayangan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Mojokerto Misteri. Kita menuju ke 1000 subscriber. Nanti ada hadiah t-shirt berupa kaos yang akan kita bagikan pada 5 orang pemenang yang kita pilih. Dan tetap jadikan pelajaran bahwa menjadi manusia yang bijak, manusia yang kuat, manusia yang berhati lembut adalah dengan kesadaran diri, kesabaran, menjaga emosional, menjaga pemikiran, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.